Ajang pemilihan Ratu Sejagat tahunan yang diadakan Minggu 25 Januari kemarin akhirnya memilih Paulina Vega untuk menggantikan Gabriela Isler. Paulina yang merupakan Miss Kolombia berhasil menyisihkan 88 kontestan termasuk Putri Indonesia Elvina Devina Mira. Senyum kebahagiaan tersungging dari bibir Paulina saat namanya menggaung di dalam gedung di kawasan Miami, Amerika Serikat. Terlebih lagi saat mahkota kehormatan disematkan di kepalanya, ia pun tampak tersenyum puas. Di detik-detik terakhir, Paulina harus bersaing ketat dengan Miss Amerika Serikat hingga akhirnya ia diumumkan sebagai pemenang.